Salam desain. Kali ini kita akan membahas tentang animasi masking. Nah, animasi masking di Adobe Animate hampir sama dengan masking yang ada di Adobe Photoshop. Cuman bedanya, kalau di Animate, masking bisa digerakkan atau dianimasikan. Sedangkan di Photoshop, masking itu dia sifatnya stalemate atau diam. Untuk membuat animasi masking, minimal kita harus memiliki dua buah layer, yaitu satu layer yang dijadikan masking dan satu layer yang kena masking. Nah, misalnya saya contohkan, misalnya di sini saya membuat sebuah kota, misalnya warnanya seperti ini, gradasi. Nah, kemudian berikutnya saya membuat sebuah layer baru. Nah, layer baru di sini saya membuat lingkaran. Nah, untuk warna masking nanti bisa bebas. Misalnya saya berikan warna seperti ini. Nah, kemudian kalau secara standar, maka tanpa masking akan kelihatan seperti ini. Nah, dengan menggunakan masking, tinggal kita klik kanan pada layer 2 ini, klik kanan, kemudian kita pilih mask. Nah, maka akan terjadi seperti ini. Nah, di sini masking itu sebenarnya seperti melihat objek menggunakan mask atau topeng, atau seperti menggunakan loop atau teropong. Nah, untuk layer yang kena masking, otomatis dia akan terkunci. Nah, kemudian kalau kita mau memindah misalnya maskingnya, ini kita bisa buka kuncinya. Nah, misalnya seperti itu, kemudian kita bisa buka. Nah, misalnya saya masking di sini, tinggal kita tutup lagi kunci. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, lingkaran ini ibaratnya matanya mesh atau mata topeng. Jadi, kita bisa melihat dari lingkaran ini. Nah, kemudian kalau kita gerakkan, misalnya, nah, di sini saya matikan dulu. Saya gerakkan dari sini, kemudian sampai frame 40, misalnya, di sini, F6. Kita klik kanan, kayak klasik misalnya. Kemudian untuk kotak, biar dia sampai di frame 40, kita kasih frame F5. Nah, ini kita gerakan sampai di sini. Nah, ini kalau dia tidak kena masking. Kemudian kita kunci lagi untuk mengaktifkan maskingnya. Maka hasilnya akan seperti ini. Tes. Nah, inilah animasi masking tersebut. Jadi dasarnya seperti ini. Nah, misalnya kita contohkan yang lain, ini kita hapus dulu. Nah, kemudian ini juga saya hapus dulu. Nah, jadi remove frame. Ini F5. Nah, misalnya di sini saya membuat sebuah objek, misalnya di sini. Objeknya misalnya berupa lingkaran ini. Nah, kemudian lingkaran ini saya gerakkan sedemikian rupa. Nah, sini saya gunakan klasik. Klasik. Nah, mungkin ini saya kecilin 100% aja. Nah, misalnya saya gerakkan ke sini. Seperti itu. Kemudian sini F6. Klasik juga, kita gerakkan ke sini, dan sampai di sini, F6, kita klik kanan, klasik, kita gerakkan ke sini. Nah, modelnya seperti ini. Nah, kemudian, saya membuat sebuah layer, kemudian saya taruh di bawah, karena ini masih masking, otomatis ini di masking. Kita import sebuah gambar, misalnya. Import to stake. Nah, kemudian misalnya di sini saya pilih sebuah gambar bunga ini. Kemudian ini saya agak kecilkan sedikit bunganya. Nah, nanti seperti ini kalau tanpa masking. Nah, kemudian kalau kita masking, maka hasilnya akan seperti ini. Control Enter. Nah, jadi objek kita ini seperti dilihat dari
Kerbau. Nah, kemudian misalnya saya contohkan lagi yang lain, misalnya ini saya hapus lagi, remove rim. Nah, misalnya di sini saya normalkan mesh-nya, layar biasa. Misalnya di sini saya membuat sebuah, misalnya sebuah tulisan. Nah, kemudian di sini saya ubah dulu, misalnya di sini menjadi warna hitam dulu background-nya. Nah, kemudian di sini saya membuat tulisan. Ini kita membuat keyframe dulu. Nah, misalnya kita pakai huruf besar raya. Nah, misalnya saya taruh di sini. Nah, misalnya berikutnya saya membuat sebuah kotak. Nah, misalnya di sini warnanya gradasi seperti ini. Saya buat kotak seperti ini. Nah, kemudian di sini kotak ini saya taruh di bawah. Nah, kemudian saya gerakkan. Misalnya sampai frame 50. Step 6, klik kanan, kasih motion. Nah, misalnya dia bergerak sampai sini. Kemudian layer 2 yaitu teks kita panjangkan F5. Nah, ini gerakan tanpa masking. Nah, sekarang saya balik yaitu teks yang memasking animasi, ya, animasi kota ini. Nah, tinggal kita klik kanan mesh. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini ada kesalahan karena teks itu dia tidak bisa di masking, maka kita matikan dulu teksnya. Jadi kita lakukan perintah break apart. Modify, break apart, kemudian break apart lagi sekali. Nah, kemudian baru dia berfungsi. Jadi seperti ini. Kita kontrol enter. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Atau kalau misalnya kita mau kesannya seperti cahaya, maka kita bisa atur animasinya di sini, misalnya saya kecilkan ini, misalnya saya kecilkan seperti ini. Nah, mungkin kita bisa merengkan. Nah, begitupun misalnya di sini, misalnya kita kecilkan, nah, kita agak merengkan. Nah, kita kunci. Nah, maka kesannya akan seperti cahaya. Kontrol enter. Nah, jadi seperti itu contoh daripada penggunaan masking dengan menggunakan tulisan. Nah, kemudian misalnya saya contohkan lagi membuat animasi menggunakan masking, tapi di sini saya menggunakan teknik loading misalnya. Nah, di sini saya normalkan dulu mesh-nya. Nah, di sini saya membuat sebuah kotak, misalnya warnanya putih, kemudian atau warnanya abu-abu, kemudian garisnya warnanya putih. Nah, kemudian di sini kotaknya ini agak lengkung, misalnya 25. Jadi modelnya seperti ini. Nah, kemudian di sini saya ganti misalnya warnanya, layarnya menjadi nama garis. Nah, kemudian yang ini saya ambil, yang ini warna bobonya ini saya edit cut. Cut. Nah, kemudian kita buat layar baru, taruh di layar 5, edit paste and place. Kemudian saya ganti abu. Nah, kemudian di sini saya membuat layar baru. Kemudian ini nanti untuk masking-nya. Nah, garis saya taruh paling atas. Nah, karena garis tidak kena masking, yang saya masking adalah abu-abu ini. Nah, kemudian masking-nya juga, misalnya saya menggunakan kotak, warnanya bebas. Nah, kemudian di sini kotak biasa, jadi 0 untuk lengkung. Nah, jadi saya masking.
Nah, kemudian di sini saya gerakkan masingnya dari sini sampai di sini, F6, F kanan, masing. Kemudian dia berhenti di sini. Jadi kalau gerakan tanaman masking, dia nanti akan seperti ini. Misalnya kita coba kontrol, tes. Nah, ini gerakan tanpa masking. Nah, sekarang kalau saya masking abunya, maka akan terjadi seperti ini. Misalnya, mesh. Kita coba kontrol, tes. Nah, maka dia akan seperti ini. Bagaimana? Mudah bukan? Silakan mencoba.